Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Resep Papa. Oke, baiklah. Kali ini Resep Papa akan membagikan cara membuat isian kacang merah dan kacang hijau yang enak sekali, sehat, tanpa bahan pengawet, dan bisa tahan sebulanan jika ditaruh di kulkas. Kemudian, dan yang paling penting adalah irit atau menghemat biaya. Kenapa? Karena resep papa lihat di salah satu toko bahan kue, setiap langganan resep papa belanja, resep papa melihat untuk selai kacang merah dan kacang hijau itu mahal sekali. Kacang merah itu sekitar 95.000 per 2 kilo, dan kacang hijau itu enggak jauh beda, hampir sama, sekitar 70-80an. Itu kalau untuk resep papa sendiri berat kalau jika membuat isian dari topping yang lumayan mahal. Makanya untuk mensiasati itu, ini resep papa akan bagikan isian kacang merah dan kacang hijau. Ini bukan hanya untuk roti ya, bisa untuk bakpia, untuk onde-onde, dan sesuai selera. Jadi ini dengan bahan yang sederhana dan jadi banyak sekali. Karena apa? Di pasar di sekitar resep papa untuk kacang hijau dan kacang merah itu per kilonya hanya 25.000, dan itu bisa jadi hasilnya sekitar 2,5 kilo kalau udah jadi selai. Luar biasa banyak sekali dan hemat sekali dengan bahan-bahan yang simpel. Oke, langsung saja kita akan ke bahan-bahannya. Di sini resep papa sudah sediakan kacang merah 250 gram dan kacang hijau 250 gram. Ini jadi resep papa akan menggunakan per 250 gram. Jika ingin lebih banyak tinggal dikali lipatkan saja. Kemudian gula pasir ini masing-masing 200 gram. Nah, untuk gula pasir ini bisa menyesuaikan ya, dari range 150 hingga 200 gram. Jadi jika dirasa 150 gram gula sudah cukup manis, maka cukup gunakan 150 gram. Ini saya gunakan 200 gram, tapi nanti tidak akan disemuain dulu. Sisakan kurang lebih 50 gram, baru dicicip rasa. Jika kurang, maka kita bisa tambahkan. Jika masih kurang lagi, 200 gram kurang manis, bisa tambahkan lagi sesuai selera teman-teman. Kemudian di sini susu bubuk masing-masing 1 sendok makan. Jika tidak ada bisa di skip, nggak masalah susu bubuk. Garam sejumput, kurang lebih 1 sendok teh. Ini kebanyakan ya, kurang lebih sejumput saja, setengah sendok teh garam. Kemudian margarin, ini masing-masing 1 sendok makan peres. Nah, itu saja bahan-bahannya, simpel sekali dan gampanglah sekali, tanpa bahan pengawet. Nah, oke, kita akan langsung saja ke tahapan pembuatan. Nah, baiklah, kita akan ke tahapan pembuatan. Cara buatnya gampang. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah merebus kacang merah dan kacang hijau agar matang dan empuk. Jadi nanti gampang dihaluskan. Nah, ini nanti kita akan siapkan air di dua panci berbeda, dan kita akan menggunakan metode 5-30-7. Maksudnya 5 menit itu direbus pada air mendidih, sudah mendidih ya, selama 5 menit. Kemudian matikan kompor dan diamkan kurang lebih 30 menit. Baru setelah 30 menit panaskan lagi selama 7 menit. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat sendiri, praktekkan sendiri. Oke, langsung saja nanti kita akan ke dapur. Nah, ini saya sudah siapkan 2 buah panci. Kita isi air yang lumayan banyak ya, agar dia terendam semua. Dan agar nanti tidak kering, karena nanti ketika dia mendidih itu dia akan mengembang jadi lebih banyak, ininya jadi membesar-besar. Jadi kita ini nggak harus nunggu pas mendidih dulu ya, jadi ketika kita awal itu kita sudah masukkan seperti ini. Kita langsung masukkan saja.
dan kacang merah. Nah, jadi seperti ini, kita langsung masukkan saja. Nah, nanti setelah mendidih, ini setelah mendidih tunggu selama 5 menit. Kemudian baru kita matikan api, ini ditutup rapat dengan tutup pancinya masing-masing. Diamkan selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit baru kita rebus lagi kurang lebih 7 menit. Nanti jika misal dalam metode itu masih kurang empuk, nanti bisa kita rebus lagi dengan cara yang sama, tapi mungkin enggak terlalu lama lagi ngerebusnya karena sudah empuk. Nanti kita akan lihat sendiri. Kita tunggu hingga mendidih, kemudian diam apa biarkan 5 menit. Nah, ini kurang lebih dari awal mendidih sampai ini sudah 5 menitan. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kacang hijaunya coba lihat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita matikan kompornya. Nah, kita matikan. Terus kita biarkan kurang lebih 30 menit, baru setelah itu kita rebus lagi selama 7 menit. Ditutup ya, jangan sampai nggak ditutup. Oke, kali ini sudah 30 menitan. Kita akan coba buka, lihat dulu aja. Ini yang kacang hijau. Tuh. Ini belum direbus lagi sudah kelihatan merekah. Gimana fokusnya? Nah. Kita coba cek. Kita hidupkan lagi. Enggak perlu ditutup lagi, tapi ini karena susah naruhnya. Nah, kacang merah coba kita cek, ambil contohnya dulu. Nah, ini sebenarnya sudah empuk ya tuh, dan kacang hijaunya pun sudah empuk. Nah, ini sebentar lagi direbus, sebentar lagi ini sudah matang dan siap dihaluskan. Kita ikutin aja sesuai tadi. Jadi kita rebus lagi kurang lebih 7 menit. Nah, ini sudah 7 menit, ini sudah matang ya. Ini sudah medok istilahnya kalau di itu. Ini juga sudah matang juga kacang merahnya. Tahap selanjutnya yaitu kita tiriskan, kemudian kita haluskan. Nah, ini setelah 7 menit perebusan sudah saya tiriskan. Ini sudah empuk sekali, ini kacang merahnya sudah merekah. Ini jelas sudah empuk sekali, dan kacang hijaunya pun sudah empuk sekali. Nih, ini sudah bisa dihaluskan. Dan ini dari 1/4 ini jadi banyak sekali ya, ini jadi setengah kilo lebih ini. Ini belum ditambah dengan bahan-bahan gula tadi, dengan nanti jadinya lebih banyak. Selanjutnya yaitu kita akan menghaluskan ini. Teman-teman bisa gunakan blender, bisa gunakan cooper, atau jika tidak ada keduanya bisa diulek. Nah, diulek, tapi jangan yang campur ulekan sambel ya, nanti kalau takutnya ada aroma sambelnya. Nah, nanti ini kita tinggal haluskan, kemudian kita akan masak dengan bahan yang tadi, gula, margarin, garam, susu. Nah, ini yang sudah jadi. Ini yang merah, ini kacang merah, yang hijau kacang hijau. Jadi banyak ya, ini 500 gram lebih ini. Ini belum dicampur dengan gula dan bahan-bahan lainnya. Nah, kita lihat di sini. Ini jika teman-teman, terutama yang kacang merah ya, jika teman-teman saat penghalusannya menggunakan mesin dan susah, bisa ditambahkan air ya, seperti kita menghaluskan bumbu
Kan kalau agar dia tercampur rata jadi pasta seperti ini harus tambahkan air biar halus. Tapi untuk kacang hijau ini tidak perlu karena ini sudah tuh sudah lembek sekali. Kadar airnya dia daya serapnya lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan memasak ini dengan mencampurkan gula, dimasak sampai matang. Yang pertama kita akan kacang merahnya dulu aja ya. Oke, kita akan masak kacang merahnya dulu. Nah, ini kita akan mulai ke proses pemasakan selainnya. Untuk kacang merah, kita tambahkan sedikit air ya di proses ini karena dia kadar airnya kurang. Jadi kita tambahkan sedikit saja sebagai pelarut gulanya. Nah, ini paling kira-kira 50 ml. Sedikit sekali. Kita nyalakan. Masukkan gula. Kemudian susu. Oh iya, resep papa lupa. Ini tadi resep papa di awal bilangnya nggak semua. Ini langsung ke masuk dimasukkan semua nggak masalah. Oke, kalau kemanisan nanti kita akan koreksi. Margarin. Kita aduk-aduk hingga agak larut. Nah, semuanya ini larut, margarinnya, susunya sudah tercampur. Gunakan api sedang ya. Nah, seperti ini. Nah, terlihat margarinnya sudah larut seperti ini. Ini juga gulanya sudah larut, kita masukkan selainya. Nah, seperti ini. Aduk hingga rata. Nah, ini kita akan aduk terus hingga dia lebih kadar airnya berkurang ya. Nanti kita akan lihat seberapa dia hingga matang. Jadi ketika dia pas waktu pasnya dia dipegang itu masih basah tapi dia kisat enggak lembek. Nah, jangan lupa selalu diaduk agar bawahnya enggak gosong. Dan coba resep papa akan ini apa tes ini kemanisan atau enggak tadi karena semua gula 200 gram kita masukkan. Ternyata pas. Nah, jadi ini 200 gram ini pas sekali ya. Enggak terlalu manis, enggak manisnya enggak banget tapi enggak hambar. Nah, seperti ini kita akan aduk terus hingga kisat kalau istilah saya atau tiris apa kadar airnya berkurang. Nah, teman-teman, ini kurang lebih sudah 10-15 menitan, nanti dikira-kira sendiri ya. Nah, ini sudah terlihat tiris kan? Sudah menyusut airnya dan ini sudah matang. Jadi, jangan sampai terlalu kering. Kenapa? Karena kalau nanti ini dingin, dia akan lebih mengeras sedikit. Jadi, kalau kita memasaknya ini sampai dia benar-benar kering, nanti malah keras jadinya. Nah, ini cukup seperti ini nih.
cukup seperti ini. Dia ini terpapar cahaya ya, jadi susah coba. Nah, seperti ini. Dia pekat apa agak kental, tapi dia masih empuk. Kita bisa matikan. Nah, ini sudah matang. Kita akan pindahkan dulu. Nah, seperti ini pokoknya bentuknya. Nah, sekarang ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat yang kacang hijau. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan memasak untuk selai kacang hijaunya. Karena kacang hijau kadar airnya tinggi, nah ini lembek, teman-teman bisa langsung atau tambahkan. Tapi sepertinya resep papa akan menambahkan sama seperti kacang merah tadi, airnya sedikit. Sedikit saja. Kita masukkan gula. Susunya. Nah, garam sejumput saja ya. Ini masih sisa banyak nih garamnya nih. Cukup segini aja nih. Oh ya, lupa, ini margarin. Aduk hingga larut. Tapi jangan sampai jadi karamel ya. Nah, nggak butuh lama, kita masukkan kacang hijau halusnya. Aduk rata lagi. Nah, sama seperti kacang merah tadi, kita akan aduk terus hingga kisat atau kadar airnya berkurang. Kita tunggu sambil diaduk terus. Nah, ini kurang lebih sudah 10 hingga 15 menitan ya. Ini kadar airnya sudah berkurang seperti ini, tapi masih empuk seperti ini, masih kental seperti ini ya. Ini kita sudah matang. Jangan terlalu kering karena dia kalau dingin dia itu akan sedikit membeku. Nah, seperti ini nih. Dia kalau sedikit dingin dia membeku. Nah, ini selesai. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Untuk kemanis, apa tingkat manisnya ini sudah pas, tapi kembali lagi ke sesuai selera masing-masing. Jika kurang manis bisa tambahkan. Kita bisa koreksi kemanisan itu tadi di awalnya tadi ketika masih lembek. Nah, ini sudah, kita akan pindahkan ke tempat. Nah, teman-teman, inilah hasilnya. Sudah matang. Ini yang kacang hijau. Nah, dia akan mengeraskan, agak sedikit membeku kalau sudah mulai dingin. Ini masih panas ini. Dan ini kacang merah. Kalau menurut resep apa, ini sudah tepat sekali untuk isian roti tingkat apa ya, kekentalan, kekeringannya ya. Tapi kalau teman-teman
untuk apa mau untuk onde-onde atau inginnya lebih kering lagi bisa diaduknya lebih lama lagi, lebih kisat lagi. Jadi dia kalau dikepal-kepal itu gampang. Untuk roti seperti ini biar teksturnya masih creamy seperti selai, jadi cukup seperti ini. Dan kita akan lihat, coba ya. Ini dari seperempat kacang hijau tadi, jadi seberapa banyak. Kita ambil sampelnya yang di kacang hijau saja. Kita akan timbang dulu. Panas. Kita lihat. Nah, dari seperempat kacang hijau mentah tadi jadi kurang lebih 720 gram. Jadi dari seperempat itu jadi 720 gram. Berarti kalau 1 kilo dari 1 kilo itu bisa jadi kurang lebih 2,8 kilo. Nah, dari modal 20 apa kacangnya itu 25.000 bisa jadi 2,8 kilo selai kacang hijau dan kacang merah. Sangat banyak sekali dan irit sekali untuk menurut resep papa. Jadi untuk isian roti yang bisa dijual seribuan itu cocok sekali, tepat sekali, dan ini tanpa pengawet jadi lebih sehat. Dan ini bisa tahan 1 bulan lebih ya jika disimpan di kulkas. Sedangkan jika sudah di isian roti, kita sudah ambil untuk isian roti, ini 4 hari pun masih tahan. Resep papa pernah nyoba, dia 5 hari bahkan sampai rotinya itu berjamur, tapi kalau ini sudah di dalam adonan 5 harian itu masih tetap bagus. Cuman ya itu, kalau roti sudah berjamur ya nggak boleh dimakan lagi. Tapi untuk selai ini kalau sudah untuk isian roti itu awet. Nggak sehari basi, enggak. Kalau makanya ini simpannya di kulkas. Nah, seperti ini. Oke. Ini resep isian selai kacang hijau dan kacang merah dari resep papa. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.